Halo guys, kembali lagi dengan aku Sugeto and welcome back in Minecraft Build Simple teman-teman. Oke, memang akhir-akhir ini aku lebih fokus untuk Minecraft Build Simple teman-teman daripada yang survival. Jadi kalau map ini sudah cukup banyak bangunannya dan udah menyerupai seperti kota teman-teman. Ini kan masih belum ya, masih ada yang kosong dong. Dan kalau sudah menyerupai kota ya mungkin aku bisa lanjutin yang survival atau bakal main yang mini game teman-teman. Gitu. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bikin patung yang bergerak atau berpose teman-teman. Bukan bergerak, berpose. Oke, dan aku sudah putusin kali ini temanya Four Brother lagi PvP. Jadi lagi megang senjata dan seakan-akan lagi war, lagi perang lagi gitu teman-teman. Dan yang pastinya kita bikin pertama adalah Bang Zin Batu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk kakinya Zin Batu, jadi seperti ini, jadi seakan-akan sedang melangkah gitulah teman-teman. Nice ya. Oke, jadi kita bisa lanjut ke bagian badannya. Kita lihat gak ada yang miss kan, gak ada yang lubang. Oke, dan ini juga masih pagi soalnya, jadi sinarnya masih belum terlalu bagus teman-teman. Oke, jadi kita lanjut untuk bagian tubuhnya Bang Zin Batu. Siap. Yeah.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke guys, sekarang sudah, dan ini untuk pegangan pedangnya teman-teman. Aku masih coba-coba lah, dan di sini aku pakai block of diamond meskipun terlihat kotak-kotak, tapi aku nggak nemu block yang warnanya itu menyerupai diamond selain block of diamond. Ya, masa aku harus pakai like blue wall? Kayaknya terlalu lembut ya teman-teman. Jadi di sini aku putusin untuk pakai block of diamond. Meskipun kelihatan kotak-kotak, tapi ya gak seberapa jelek-jelek amat kok. Jadi kita bisa pakai block of diamond ya teman-teman. Dan mungkin untuk di tangan kirinya kita bisa bikin perisai nantinya. Ya, nantinya perisainya mungkin gak kotak gitu-gitu aja ya teman-teman. Mungkin aku akan sedikit modifikasi agar terlihat lebih keren lah teman-teman. Oke, kita langsung aja build pedangnya. Untuk pedangnya panjangnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, nice, 9 sudah. Kayaknya udah cukup tinggi, teman-teman. Jadi di sini kita tinggal beri kayak ginian. Oke, okay, nice. Nice. Ya, begini ya. Ya, mantap. Mantap jiwa. Oke, okay, terus ini kita turun sampai gini, guys. Oke. Okay. Nice. Wih, keren banget pedangnya Bang Senmato ya, teman-teman. Panjang banget. Dan mungkin untuk di depannya sini. Nah, di depan sini aku bakal bikin airpan juga. Lagi megang dua pedang mungkin. Mungkin ya. Dan juga pokoknya lagi PvP deh, Four Brother. Oke, kita langsung aja lanjut di bagian perisainya. Perisainya bagian sini ya, guys. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We'll be right back.
down from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Oke, jadi presentnya aku modifikasi seperti ini, teman-teman. Jadi kayak kotak-kotak gitu aja ya, teman-teman. Jadi biasanya kan tuh kotak persegi panjang gitu ya. Jadi aku modifikasi seperti presentnya Sparta ya, teman-teman. Jadi lebih keren lah maksudnya tuh. Oke, nice banget kelihatan. Kelihatan garang, teman-teman ya. Dan udah siap lah PVP. Tunggu. Ini mungkin kita bisa. Nah, jadi seakan-akan lagi megang lah. Oke, nice. Sudah selesai dan mungkin untuk episode selanjutnya aku bakal bikin Erpan. Ya, lagi di depannya ya, lagi face to face, teman-teman. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe video di bawah. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya. See you next time, man. Bye-bye.